Oke, soalan nomor satu ya. A, B, C, D adalah sebuah segi empat selari dengan penghujungnya bertemu di E. Diberi A, dibagi itu koordinat A, B dan C. Cari koordinat D dan E. Okey, kita kena kita just buat lakarannya selari, dia kata selari, kita boh saja tak payah berskill katakanlah kita anggap nak anggap A kat sini dari bawah pun boleh, tak kisahlah sebab kita bukan okay ikut skill pun A, B, C, D. Kalau skill dan kalau nak skill gitu bagai payahlah A dia negatif 5 3, negatif 5, 3 dekat sini ni kat A. B dia dekat kosong, negatif 2, kosong, negatif 2. C dia dekat 3, 3, 5. Dan D dia satu lagi mungkin sini lah. Payahlah ni tu kita buat ini je kita untuk bukan ada markah pun lakaran kita ni, kita nak buat kita punya guide. Okey. 3, 5 and then D dia kita tak tahu, kita letak sebagai XY. Okey. So dia kata E perpenjuru. Perpenjuru bermaksud ni dia bersi ke A dan perpenjuru sini pula ke sini. Ini E. Dan kita kena fahamlah sifat selari Selari kalau dia perpenjuru ni maksudnya ni dengan sini sama panjang. Jadi dia automatik lah B dengan D ni, ni adalah titik tengah. Serupa dengan sini, sini dengan sini dia pembagi dua ni, ini sama. Jadi ini dengan ni titik tengah. Jadi kalau kita tahu sifat itu ciri-ciri segi selari tu, senang kita nak solve. Okey, kita anggaplah E ni kita katakanlah MN. Jadi kita nak cari titik tengah. Nampak ini ada dia punya lengkap. Jadi kita ambil lah titik tengah yang dua ni. Jadi kita dapat E adalah iaitu titik tengah, formula dia adalah X tambah dengan X bagi 2. Dan Y pula 3 tambah dengan 5 bagi 2. Kita akan dapat titik tengah tu, iaitu ini adalah negatif 2 per 2 dapat negatif 1. Ini 8 bagi 2, 4. Dapat E adalah ni, ini dia punya koordinat of E. Bila kita dah dapat koordinat of E, kita boleh cari D. Sebab ini ada data, ini ada data. Jadi ini XY. Jadi untuk dapatkan D pula ialah kita buat formula titik tengah gitu. X tambah X tambah hujung kosong tambah dengan hujung dia X bagi 2. Yang ni kita juga Y tambah dengan hujung dia negatif 2 tambah dengan hujung dia bagi 2. Maka kita dapatlah titik tengah. Titik tengah tadi kita dah ada dah, negatif 1, 4. Negatif 1, 4. Jadi kita dapat nampak ini adalah itu, iaitu kosong tambah X per 2 akan dapat negatif 1. So kita dapatlah X tu adalah ni bagi sebelah akan jadi darab. Dan Y pula adalah negatif 2 tambah dengan Y per 2 sama dengan 4. Yang ni 4. So kita akan dapat negatif 2 tambah Y sama dengan ni bagi sebelah jadi darab. Jadi Y dapat 10. So automatik kita dapat XY ni adalah titik kepada D. So kita dapatlah D adalah negatif 2, 10.
Kita dah dapat jawapan untuk D dan E. Luas. Okey, kita dah dapat penuh. Itu koordinat ni dapat ada-ada semua ya. Koordinat A, B, C, D. D kita dah dapat tadi negatif 2, 10. Negatif 2, 10. Okey. So, luas, formula dia adalah setengah kan. Okey. Kita start dengan A. Tak kisahlah start mana, asalkan tertib asalkan dia round ikut circle. Ok, so sekarang ni kita katakanlah start dengan A. Kalau cikgu, saya selalu buat cikgu start dengan yang positif, dia habis dengan positif. Kalau start dengan A, dia negatif nanti, negatif kan. Kita kadang-kadang dia dengan negatif ni kita ada problem sikit ni. Kadang-kadang silap tanda lah apalah. Okey, kalau katakanlah cikgu mula dengan C, so cikgu round lah. Mulakan C, D, A, B. So cikgu mulakan dengan 3, 5. And then negatif 2, 10. Negatif 5, 3. Then 2 negatif. Sorry, 0 negatif 2. And then kita patah balik kepada A kita tadi, iaitu 3, 5. Okay, modulus kan. And then yang ni terjun mula-mula positif. Itu kita 3 kali 10 30, dan negatif 2 kali dengan 3 4, negatif 6. Ni darab ni dapat positif 10. Ni kosong, tak ada tulis, tak apa. Ni kita tolakkan dengan ni dengan ni, negatif 10. Ni dengan ni, negatif 50. Ini kosong, tak ada tulis, tak apa. Ini yang ini kita darab dengan yang bersilang kat atas tu. Ini dengan ini kosong, tak ada tulis. Ini dapat negatif 6. Okey. So kita akan dapat 30, 40, 34. Okey, yang sebelah sini pula negatif 10, negatif 60, negatif 66. And then 36 tambah dengan ni dapat 100. So kebetulan dia pun dah positif, modulus ni kita darab je lah, setengah darab ni apa, 50. So itu dia kita punya luas, iaitu 50. Boleh ikut tu, mudah je sebenarnya. Tapi yang pastinya kita ikut tertib. Tak kisah kita nak round sini ke, kita nak round pusing sini ke. Macam contohnya macam tadi, cikgu pusing anti clockwise. So kalau nak ikut jam, boleh je. Itu ikut tertib 3, 5. Kalau nak mula daripada sini, boleh. Nak mula daripada A, boleh. Mana-mana je, asalkan tertib. So cikgu agak boleh bantu tau. Okay, kita tengok soalan berikut. Okey, kita tengok soalan nombor 2. PQRS ialah sebuah rhombus. Rhombus dengan koordinatnya dia bagi tu, dan carikan nilai H dan K. Okey, ciri-ciri rhombus pula kita kena faham. Tadi ciri-ciri segi ni rhombus. Okey,
rhombus adalah cube. Kalau kita apa-apa, saya ingatkan dia, dia bentuk cube. Dia maksudnya ciri dia, dia sama. Semua sempadan dia sama. Dia bentuk cube, tapi dia tak kisahlah dia sengit macam tu ke. Dia ciri-ciri dia adalah selari juga. Tapi yang selari tu mungkin yang ni panjang, mungkin yang ni panjang, ni pendek. Tapi rhombus semua sama. Misalnya dia punya sisi dia semua sama. Dia tetap juga, dia punya perpenjuru dia adalah sama dengan segi empat tadi. Itu eh ciri-ciri rhombus. Jadi kita pakai bow je lah ya. P, Q, R, S. Eh, so P kita adalah 3-3. Ini adalah H3. R adalah negatif 5, negatif 1. And then S adalah 0K. Okay. So sama eh, rhombus dengan ni, dia punya konsep dia, perpenjuru dia melalui titik tengah ni adalah sama. Ujung ni dengan ujung ni, dia punya titik tengah dia dekat sini. Eh, rhombus pun sama. Cuma beza rhombus adalah dia punya side dia semua sama. Itu je. So konsep kita, kita buat sama, iaitu kita cari titik tengah yang ada perpunjuru dia, ada eh, data lengkap. So kalau kat sini data lengkap dia adalah P dengan R. Jadi kita cari dulu titik tengah sini untuk kita cari sini nanti. Okay. So eh, macam biasa titik tengah kita buat X dulu. X1 tambah X2, 3 tambah dengan negatif 5 bagi 2, bagi 2. And then yang satu lagi pula adalah 3 tambah dengan negatif 3 tambah negatif 1 bagi 2. So kita akan dapatlah titik tengah sini, iaitu 3 negatif 2 per 2 negatif 1. Yang ni 2 per 2 1. Ok, so kita dapat sini adalah negatif 1, 1. Jadi bolehlah kita solve yang ni. Eh, iaitu kita ambil S dengan Q pula. S dengan Q adalah eh, X dulu 0 tambah H per 2. And then Y dia adalah K tambah 3 per 2. Maka kita dapatlah titik tengah yang sama. So H per 2 sama dengan negatif 1. Kemudian H kita dapat negatif 2. Ini pula K tambah 3 per 2 sama dengan 1. So kita dapatlah K itu adalah ni pergi daripada 2, ni dapat negatif 1 ya. So H dan K adalah negatif 1. Soalan dia tanya H dengan K. Soalan berikut tu dia nak luas ya. So luas rhombus tu dia, kita dah dapat tadi ni. Kalau kita salah ni tadi, problem juga kita ya. Itu H kita negatif 2, and then K kita adalah negatif 1. Ok, kita just round tengok ni positif. Cikgu suka cari yang positif mula, and then round ni ikut suka hati lah. Tadi cikgu buat anti-clockwise, sekarang ni kita cuba buat clockwise. So luas, luas adalah setengah kan modulus kan 3-3 negatif 2-3. Okay, negatif 2, 3, negatif 5, negatif 1.
niaga. And then kita patah balik kepada 3-3. So okay, terjun dulu. And then nanti kita tambah ke atas tu, itu setengahkan 9 tambah 2 tambah 5 ni kosong, tak ada, tolakkan dengan kita naik pula. And then negatif 6 negatif 15, kosong, negatif 3. Okay, 9 16, negatif 21, negatif 24. So 40 kali dengan setengah modulus, kita ambil positif kan. So kita dapatlah 20 unit persegi. Boleh luas tu boleh senang je, tapi masalahnya kalau kita tersilap di sini tadi, maka dekat sini pun kita tak ada markah lah. Itu AMAT problem dia. Kalau kita perasan kita buat laju dekat sini, rupanya kita dapat markah 19/100 lah, 2/100 lah. Sebab kita rasa kita dah buat betul kat sini, kita carry on lah, buat bersungguh-sungguh sampai sini. Rupanya sini salah, rupanya yang bersungguh kita tadi pun kosong. So okey lah, kita jumpa lagi.